Mengambil miqat dari Hudaybiyah, Jamaah Haji Jabal Rahmah akan melaksanakan ibadah umroh dengan dipandu oleh Haji Ulul Azmi selaku koordinator KBIH Jabal Rahmah. Haji Ulul Azmi yang sudah dikenal sebagai pimpinan Biro Umroh dan Haji Plus Indowisata Jawa Timur ini memang sosok yang sangat ringan tangan. Tak tanggung-tanggung, Haji Ulul Azmi turun langsung untuk memandu jamaah saat mengambil miqat di Masjid Hudaybiyah. Alhamdulillah, rangkaian umroh pun berjalan lancar. Hal ini sekaligus melatih kekompakan jamaah Haji Jabal Rahmah saat akan melaksanakan rangkaian ibadah haji nantinya. Pelaksanaan haji ada tiga, yaitu Haji Ifrad, Qiran, dan Tamattu. Pada umumnya, jamaah haji melaksanakan haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh wajib terlebih dahulu, baru melaksanakan haji. Bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu, setiap orang akan dikenakan dam, yaitu menyembelih seekor kambing. 153 jamaah haji Jabal Rahmah Kota Madiun yang terkena dam dan harus menyembelih kambing juga ikut menyaksikan penyembelihan kambing tersebut. Saat menyaksikan penyembelihan, bagi jamaah yang terkena dam wajib menyebutkan namanya masing-masing. Bisa di TV ya, yang berada di rumah, saya beserta satu rombongan 153 orang dengan perwakilan hari ini berada di kawasan Kakiyah atau wilayah Mina untuk mengadakan dam tamattu, di mana setiap jamaah yang mengikuti haji tamattu maka harus menyembelih dam. Ini namanya dam tusuk, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ini wilayah Kakiyah ini sekitar dari Mekah wilayah utara 7 kilo dari Mekah turun ke Arafah ya, ke arah utara-utaranya Mekah. Ini 7 kilo. Kita saksikan bahwa di belakang ada sekitar saksian penyembelihan disebut satu persatu. Penyembelihan kambing ini dilakukan di daerah Kakiyah, di daerah dekat Mina, sekitar 7 km sebelah utara kota Mekah. Berjalan lancar, alhamdulillah. Ya, kita sangat antri, banyak sekali, alhamdulillah. Dari KPIA kita, dari Jabal Rahmah 153, semuanya sudah tersembelih. Saya absen satu persatu dari nama-nama, mulai dari Bapak Ulul Azmi sampai nama terakhir 153, ya, Ibu Siti Komsiah. Ya. Yeah. Ini mudah-mudahan ini akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dari Mekah, Saudi Arabia, Tim Liputan melaporkan.